we have done everything that Hanya is that Shiva has done maka Yesus melihat janda ini. Dia melihat dan hatinya hancur. Dan diceritakan bahwa melihat janda terhadap hati Yesus yang terhadap balas kasihan adalah satu kata di mana arti yang sebenarnya dari balas kasihan itu artinya menderita bersama dengan. Maka kalau Yesus dikatakan tergerak hatinya oleh balas kasihan, berarti Yesus mau menderita bersama dengan. Yesus tidak hanya menonton dari jarak jauh, tetapi dia mau merasakan, dia juga menghadir dalam kesedihan ibu janda tadi. Dan kata belas kasihan itu satu kata kunci dari kekristenan kita. Memang agama-agama besar di Asia ini atau di dunia juga punya ajaran tentang belas kasih. Belas kasih juga hanya ajaran yang anda
biasa saja, tetapi kehadiran kita di rumah itu umpamanya, atau kehadiran kita menuju orang-orang sakit umpamanya, tidak perlu kita bawa sesuatu kepada orang sakit, tidak perlu kehadiran saja tidak ada sesuatu. Begitu juga kehadiran Yesus pada peristiwa jenazah di musim kedua, apalagi dia berjumpa dan melihat situasi kondisi janda tadi, Yesus sangat terkejut. Dan saat seperti itu, Yesus tidak tepat. Yesus tidak hanya berkata, "Ibu, saya berdoa." Tidak ada. Tapi Yesus seolah-olah tidak tepat. Yesus seolah-olah mengambil-ambil perasaan duka cita dari janda tadi. Itu namanya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Monica yang kita rayakan pada hari ini juga adalah seorang kudus yang sangat mengalami betapa Allah itu berbelas kasih kepada dia. Dan Monica punya penderitaan tersendiri. Dia punya rasa kesusahan tersendiri. Tetapi di saat seperti itu, Bapa,